Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri. Saya dari sekolahan SMP Negeri 7 Guru dari kelas 7C. Belajarnya saya di sini akan membacakan jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. 1. Sinanthropus penikinensis. 2. Pinhecatropus soloensis. 3. Pisertontropus latinensis. 4. Pitsrotopitus mojokeltensis. 5. Austroputitucis arincesus. Berikutnya jenis-jenis manusia purba yang ada di Afrika. Homo africensis dalam kurung 1924. Kedua, Homo asialer. Ketiga, Homo habilis dalam kurung 1931. Sekian dari saya, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Prastika. Saya dari sekolah SMP Negeri 7 Guru. Saya akan membacakan jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Asia, Afrika, dan Eropa. 1. Sinanthropus pekinensis. 2. Ramapithecus. 3. Australopithecus africanus dan Australopithecus robustus. 4. Australopithecus bullseye. 5. Homo africanus. 6. Homo 1470 dalam kurung tengkorak 1470. 7. Homo neanderthalensis. 8. Cro-Magnon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu. Saya mau membacakan jenis-jenis manusia purba. Jenis manusia purba yang ditemukan di daratan Asia, Afrika, dan Eropa. A. Sinanthropus pekinensis. Homo pekinensis. Ditemukan di gua besar Bukit Kapur, Chou Kou Tien, Cina, oleh Davidson Black pada tahun 1927. B. Ramapithecus ditemukan di Bukit Siwalik, Pakistan, oleh G.E. Lewis pada tahun 1930. C. Australopithecus africanus dan Australopithecus robustus ditemukan di daerah Taung, Provinsi Tanjung Harapan, dekat Johannesburg, Afrika Selatan, oleh Raymond Dart pada tahun 1942. D. Australopithecus Boisei dan Homo habilis ditemukan di lembah Olduvai, Tanzania Utara, oleh Towis Leiki dan Mary Leiki pada tahun 1931. E. Homo africanus ditemukan di Kanapoi, Kenya Selatan, oleh Brian Patterson dan William W. Howells pada tahun 1965. Saya akan membacakan jenis-jenis manusia purba yang ada di daratan Asia, Afrika, dan Eropa. A. Sinanthropus pekinensis. B. Ramapithecus. C. Australopithecus africanus. D. Australopithecus boisei. E. Homo
Homo africanus. F. Homo 1470 atau tengkorak 1470. G. Homo neanderthalensis. H. Cro-Magnon. Jenis manusia purba ada 12. Yang pertama, Dithecanthropus arrestus. Yang kedua, Dithecanthropus robustus. Yang ketiga, Dithecanthropus mojokertensis. Yang keempat, Meganthropus palacojavenicus. Yang kelima, Sinanthropus pekinensis. Yang keenam, Ramapithecus. Yang ketujuh, Australopithecus africanus dan Australopithecus robustus. Yang kelapan, Australopithecus boisei dan Homo habilisis. Yang kesembilan, Homo africanus. Yang kesepuluh, Tengkorak 1470. Yang kesebelas, Homo neanderthalensis. Yang kedua belas, Cro-Magnon. Jenis manusia purba ada 8 jenis manusia purba, yaitu 1. Sinanthropus pekinensis. 2. Ramapithecus. 3. Australopithecus africanus dan Australopithecus robustus. 4. Australopithecus boisei dan Homo habilis. 5. Homo africanus. 6. Tengkorak 1470. 7. Homo neanderthalensis. 8. Cro-Magnon. Saya dari sekolah SMA 10 akan menceritakan tentang jenis-jenis manusia purba. Jenis manusia purba yang ditemukan di lembah sungai di daratan Asia, Afrika, dan Eropa. Sinanthropus pekinensis. Homo pekinensis ditemukan di gua besar Bukit Kapur, daerah Chongqing, Cina oleh Donson Black pada tahun 1927. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di daratan Asia, Afrika, dan Eropa. A. Sinanthropus pekinensis, Homo pekinensis. B. Ramapithecus. C. Australopithecus africanus dan Australopithecus robustus. D. Australopithecus boisei dan Homo habilis. E. Homo africanus. G. Homo neanderthalensis. Dit. Jenis-jenis manusia purba yaitu yang pertama, Sinanthropus pekinensis. Yang kedua, Ramapithecus. Yang ketiga, Australopithecus dan Australopithecus robustus. Yang keempat, Australopithecus boisei dan Homo habilis. Yang kelima, Homo africanus. Yang keenam, Homo neanderthalensis. Yang ketujuh, Homo 1470 dalam kurung tengkorak 1470. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anca, kelas 7C. Saya akan membacakan jenis manusia purba. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua, Pithecanthropus mojokertensis. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Yang keempat, Pithecanthropus soleonsis. Yang kelima, Homo soleonsis. Yang keenam, Homo wajakensis.
Yang ketujuh Homo florentiensis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.